Innova Reborn Paulin. Ya. Tahun berapa Paulin ini, Paulin? 2021. Matic tipenya G diesel. Nah, kondisinya bagaimana nih Paulin mobilnya? Jos ya ini ya. Nah, ini padahal posisi unitnya ini baru aja masuk beberapa menit yang lalu. Nah, jadi seperti ini Pak Bu, kondisi-kondisi mobil yang ada di Biga. Nah, ini ya, ciri khasnya kita mobil belum diapa-apain aja itu lihatnya udah seneng, apalagi kalau udah dipoles, dikasih skincare. Nah, kondisinya pasti lebih oke banget ini ya. Monggo. Nah, baru masuk ya, Paulin ya. Harganya berapa? Harganya berapa Paulin ini, Paulin? Heeh. 368 ya. Nah, monggo. Bungkus ya. Untuk ras matic kita hari ini ada 3 ekor, Pak Bu. Selain warna putih juga ada yang warna hitam. Kalau yang di depan saya ini ada 2 ekor ras matic. Sama-sama warna putih. Satunya tipe G, satunya tipe TRD. Nah, sama-sama juga plat lokal Jawa Timuran. Satunya S Mojokerto, satunya plat L Surabaya. Kita review, Pak Bu. Nah, kalau yang ini tipe TRD Sportivo tahunnya 2021 matic, kilometer masih 22.000. Nah, masih full original. Ya. Bodi-bodi masih mulus original. Nah, seperti ini tampak depannya. Seperti ini Pak Bu. Nah, tulang-tulangan yang pasti aman semua, tidak ada indikasi bekas laka ataupun bekas banjir. Ya, barcode-barcode masih utuh. Coba kita lihat untuk kilometernya dulu. Nah, kita ambil kuncinya dulu. Nah, ya. Kilometer. Nah, masih 22.000, kunci double, manual book, bus service, semuanya lengkap. Harganya ini 248 juta saja. Yang TRD selain warna putih juga ada warna hitam Pak Bu. Monggo, suka putih atau suka hitam bisa dipilih. Kalau yang ini tipe G tahunnya 2019, matic. Ini seharga Terios saja. Ya, matic seharga Terios. Tapi ini mobilnya ras Pak Bu. Nah, ini loh. Kilometer 50 ribuan 2019 matic transmisi, harganya ini cukup 216 juta saja. Ban-ban masih tebel-tebel semua. R3 harga 145 juta, tipe GL manual juga ada. Ya. 145, platnya lokal AE. Nah, terus Xenia juga ada 2018, ini harga 145 juta. Masih bisa nego untuk harga. Innova diesel ada juga 2012, ini tipe V diesel manual. Ini masih proses pembersihan. Nanti untuk info harga detailnya bisa langsung hubungi nomor marketing kita yang tertera di deskripsi atau kolom komentar. Monggo Pak Bu, mudah deal Pak Bu. TRD Sportivo Ultimo 2016 manual, platnya lokal Jatim, asli Jawa Timur Pak Bu. Ya. 2016 tipe Ultimo, tipe tertinggi ya. Tampak depannya seperti ini. Pajaknya bulan 1, 5 tahunannya 2029. Pajaknya ini sekitar 3 jutaan Pak Bu. Monggo. Selain warna putih kita juga ready yang warna hitam. Ya. Yang warna hitam kita juga ada. Nah, tampak belakangnya seperti ini. Untuk harganya ini 179 juta saja. Manual transmisi. Yang ini Xenia R Sporty tahunnya 2017, platnya lokal Jatim. Lokal AG, AG-nya Blitar Pak Bu. Nah, ini manual. Ya. Nah, tampak depannya seperti ini, velg sudah racing juga. Nah, untuk harganya Xenia R ini 2017 kita kasih harga 145 juta saja, murah aja Pak Bu, monggo. 145 dan itu pun masih bisa nego lagi.
ya. R3 2015 kita juga ada. Ini manual tipenya GL. Untuk platnya lokal Jatim juga, AE Madiun. Nah, seperti ini. Ini harganya 136 juta saja. Monggo, masih bisa nego. Ya, kita menjual mobil bekas dengan kondisi bagus dan harga murah. Murahnya di kelas mobil bagus, Pak Bu. Nah, seperti ini interiornya. 136 masih bisa nego. Ada lagi nih, Nissan Juke tahunnya 2012. RX Matic. Ya. Nah, selain warna abu-abu juga ada warna hitam. Ada beberapa pilihan untuk Nissan Juke-nya. Harganya ini 133 juta saja. Nah, yang nyari harga 100 jutaan, nih tak kasih nih, ada Grand Livina. Tahunnya 2012. Nah, tipenya XV, manual, platnya lokal Jatim, AG Nganjuk. Harganya ini 102 juta saja, masih bisa nego. 102 juta. Nah, seperti ini. Ada lagi Honda Mobilio. Tahunnya 2018, Pak Bu. 2018. Ya. Ini harganya 166 juta saja. Mobilio ya. Nah, seperti ini. Nah. Terus apa lagi ya? Coba kita lihat yang belakang. Ada banyak pilihan, Pak Bu. Oh ya, Calya Sigra kita ada banyak pilihan juga. Nah, ini Ayla, tahunnya 2021 ini. Loka M, tapi harganya ini menarik juga ini. 2021 harganya 119 juta saja. Ya. Nah, seperti ini. 119 juta, kilometer masih 14.000. Calya 2020 harga 140 berapa ya ini ya? Oh, 139 juta. Enggak sampai 140 ya. 139 juta, masih bisa nego, Pak Bu. Nah, terus yang nyari RAS ini harga 130 juta lebih sedikit ya. Nah, nyari Terios 2019 harga 196 juta. Ini manual, platnya lokal Jatim, tangan pertama dari baru. Monggo. Nah, ini Ayla R 2018 R Deluxe manual 123 juta saja. Masih bisa nego, mau cash mau kredit bisa. Nah, PRZ 2019 ini harganya 444 ya. 444 2019. Ini ada lagi Innova V bensin 2012. Harganya cukup 172 juta. Ini Matic ya transmisinya, Matic. R3 2016 GL manual 139 juta. Swift GX 2013 harga 128 juta. Manual, yang itu juga manual. Nah, ini juga R3 lagi 2017. Ini 140 juta. Lebihnya tidak banyak ini ya. Monggo. Yang baru masuk juga ada Xenia lagi. Kelasnya mobil keluarga, mobil city car, kita ready banyak pilihan ini ya. Ready banyak pilihan, Pak Bu. Innova, Reborn, diesel, bensin ada. Itu Reborn lagi, banyak loh kita. Nah, ini Reborn 2018 Matic diesel 328 juta. Nah. Wah, banyak pilihan. Ini yang di Biga 3 aja, belum stok yang ada di Biga 1 atau di Biga 2. Ya. Nah, yang baru masuk ini ada Xenia 97 juta saja, XI 2011. Monggo digas, Pak Bu ya. Agya GR Sport tahunnya 2022, platnya lokal Jawa Timur, tangan pertama dari baru. Untuk transmisi ini manual. Ya. Kilometer 30.000
pajaknya juga panjang. Nah, ya. Ini yang tipe GR Sport, Pak Bu. Nah, coba kita center body-bodinya juga masih kenceng, masih original semua. Ban-bannya masih tebel-tebel, masih bawaan dari baru. Ya. Untuk harganya ini 145 juta saja, masih bisa nego. Ada tambahan variasi bumper belakang. Nah, ini juga ada Ignis tipe GX tahunnya 2018. 2018 GX. Platnya lokal Jawa Timur, tangan pertama dari baru. Nah, ya. Kita lihat untuk tampak belakangnya. Nah, seperti ini. Ya. Ini harganya 134 juta saja, masih bisa nego, Pak Bu. Nah, seperti ini. Monggo. Mau cash, mau kredit bisa. Biasanya kalau untuk si kelasnya City Car ini, kalau jenengan mau kredit itu DP dan angsurannya menarik, Pak Bu. DP angsuran menarik. Kredit kita bisa cover seluruh wilayah Indonesia. Yang mau beli online juga bisa. Monggo langsung hubungi marketing kita aja. Nomornya tertera di deskripsi dan kolom komentar, Pak Bu. Monggo. Bungkus. Ini ada Honda Jazz. Ini tahunnya 2007. IDSI Matic. Platnya W Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. 2007, Pak Bu. Pajaknya bulan 12, 5 tahunannya 2027. Nah, tampak depannya seperti ini ya. Walaupun ini bisa dibilang ini mobil tahun lama, tapi kalau untuk kondisi mesin, transmisi, semuanya masih normal, masih bagus. Tidak ada kendala sama sekali, Pak Bu. Nah, ya. 2007. Matic transmisi, Pak Bu ya. Ini harganya 93 juta saja. Untuk harga masih bisa nego, Pak Bu. Mau kredit bisa, tukar tambah juga bisa ya. Monggo.